Viral sebuah video yang direkam di kantor ekspedisi memperlihatkan paket yang berbentuk aneh. Meski begitu, untuk bentuk paket yang sedang dikemas bentuknya unik-unik. Salah satunya paket yang viral ini. Dalam unggahan di Instagram, newdramaojol.id terlihat beberapa paket dikemas dengan kemasan yang menyeramkan. Sebab paket yang dikirim bentuknya menyerupai manusia. Paket yang dikemas menggunakan karung dan tali rafia. Jadi seolah-olah yang ada di dalam paket adalah manusia dewasa yang sedang diikat dan ditutupi karung. Karena paketnya yang besar dan menyerupai manusia, membuat paket bisa diduduki di kursi tanpa terjatuh. Jumlahnya pun lebih dari satu, sehingga kurir harus mengangkatnya satu per satu dari kantor pengiriman ke mobil. Belum diketahui apa isi dari paket tersebut. Kemungkinan besar paket yang dikirim merupakan manekin yang berbentuk manusia. Sontak video tersebut mendapat beragam komentar dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!